update pada data pasien. Nah, yang pertama itu di bagian admin, di kontrol, di update data pasien. Nah, di sini masih kosong. Kita ambilnya dari data karyawan. Kita lihat dulu di bagian data pasien. Dari pasien itu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, dan email. Nah, jadi di sini kita ambil ini, kemudian kita ke data pasien. Thank you.
apa yang ini kayak update. Adalah update pada data pasien di bagian admin di kontrol.